Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setelah pasca sorti kemarin ikan yang beli bibit nila merah itu yang di Setu Bekasi. Itu saya tempatkan itu di kolam bundar dengan ukuran diameter 3. Yang pertama itu ukuran 1 kilo isi 5 sampai dengan 7. Dan yang satu sebelahnya lagi itu sama dengan ukuran diameter 3 juga, itu 1 kilo isi 7 sampai dengan 8. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat. Terlihat dari kondisi ikannya yang tumbuh dengan baik dan ikan pun menjadi lahap karena nutrisi dan oksigennya sangat terpenuhi. Untuk oksigen tersendiri itu saya menggunakan aeratornya itu Yasunaga LW240 sama Yasunaga LW200 itu dijadikan satu. Untuk pakannya tersendiri itu saya menggunakan Sintamin 2, itu proteinnya itu 33%, itu dengan harga 341.000. Itu belinya juga sama di Setu juga itu di dekat di distributornya, makanya harganya itu lumayan miring lah. Nah, untuk pakannya tersendiri itu saya bibis terlebih dahulu agar ikannya itu untuk mengkonsumsinya itu agar lebih baik dan bagus juga. Itu tidak langsung saya dari karung itu saya tebar, tidak, itu harus saya bibis dulu dengan menggunakan air hangat. Dan saya pembibisan itu juga saya menggunakan M4, dicampur, diaduk, ditunggu hingga 10 menit agar pakan tersebut itu lunak, baru saya berikan itu ke ikannya tersebut. Kalau diberikan ikan yang tersebut bawaan pabrik yang keras itu, dia akan kelamaan ikan itu menjadi, di sini itu akan kematiannya itu warnanya hijau kalau nggak salah sih, itu di perutnya ya kendala empedu pecah lah. Makanya lebih bagus itu harus dibibis, lebih bagus itu, jadi pencernaan ikannya itu lebih bagus lah ya. Itu cukup sekian lah untuk penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nontonnya. Dan mohon maaf juga apabila kata-kata saya itu kurang lengkap, apa kurang jelas perkataan saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.